warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bonsai dimanapun Anda berada, sehat selalu, salam bahagia, selamat sore. Kali ini saya nih lagi habis panen sancang usia sekitaran 6 bulan nih, kurang lebih 6 bulan ukurannya segede jari, ukuran segede jari kemudian. Yang saya tanam tempo dulu ini dari ini materinya nih, buat sahabat bonsai. Makanya ada yang bilang bonsai itu mahal, saya tidak setuju itu. Soalnya yang bikin mahal itu bukan bonsainya. Apa yang bikin mahal coba? Waktu dan bahannya itu, waktu prosesnya itu yang bikin mahal. Coba kalau kita misalkan ada kemauan menanam dari matahankan ini kan stekan dan stekan dari tunas. Coba kalau kita rajin kita menanam dari stekan tunas ini yang tadinya sampah mau dibuang, kita tanam. Terus kalau misalkan udah kuat, udah berakar, kita program. Nah, kalau udah ada programan, udah dikawat, dilepas kawat, nah ini salah satu hasilnya kayak gini teman-teman. Ini usia segini, ini di polybag tidak di ground, di lahan, ini di polybag lumayan cepat. Itu tergantung medianya, media tanahnya, sama cara pemupukannya harus yang rutin biar cepat besar. Nah ini salah.